بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين wa nudiba dan disunahkan limusallin bagi orang yang salat tawajjuhun linahwi wijidarin menghadap seumpama ke tembok Jadi sunat bagi orang yang sholat menghadap ke ya, tem, umpama ke tembok. Au amudin atau tiang min kulli shakhisin dari setiap syakhs. Jadi apa aja, enggak mesti tiang, enggak mesti tembok, ya. Yang penting ada sutra. Yang penting ada sutra. Ini termasuk sutra Garisnya. Garis Tulur tipa ihi zulusa in fa panjang tinggi sutra panjang tingginya itu adalah 2/3 sunus eh asalnya sulusan ni ya karena mudob dibuang nun sunus atasnya 2/3 zira' atalbi ya 2/3 zira' ya satu zira' kayak begini jadi segini kurang dikit segini dah ini dibagi tiga berarti bagi tiga segini dah hmm. jadi paling segini paling kecilnya hmm. tingginya tinggi tadi apa sakhasnya tembok atau tiang atau lainnya wa ma akibil musolli kalau tadi tinggi zirahnya nah kemudian apa-apa yang ada di antaranya ya tadi apa temboknya tiang atas sempamanya atau sutranya ya Wabahina akibil musolli dan diantara tumit orang yang kaki, ya, tumit tumit kaki orang yang sholat itu adalah salah satu azruin faakolu boleh akolla juga boleh. Kalau akolu kan salah satu. Ya, kalau aqallu ke azruin tiga ziro atau ya tiga ziro ya atau ya, tiga zira atau kurang faqal fa tiga zira atau kurang enggak boleh lebih maka kalau lebih gimana kalau lebih nanti ya sah fadilah jamaahnya enggak dapat pahalanya Ini suka banyak kita enggak perhatian lihat di masjid-masjid di musala-musala. Jadi jarak antara kaki sih ini umpama nih imam atau makmum lain dengan lainnya nah, jarak antara imam dengan makmum makmum dengan makmum itu enggak boleh lebih daripada tiga zirat. Ini Ini yang sering terjadi adalah antara makmum dengan imam, antara makmum dengan imam. Lihat imamnya adanya di mana? Kakinya. Nah, kemudian kaki imam maka kaki makmum di mana? Hmm. Itu jangan sampai lebih daripada 3 Berarti nggak jauh nih, nggak boleh lebih dari ini tiga kali kali ini. Jadi antaranya sutra dan antara kaki orang yang sembahyang itu adalah 3 atau kurang. Semak. Ya, kemudian ini sutra itu, segitu ya, ya sutra. Nah, ini juga bernyangkut tadi yang saya katakan adalah uh, Fadilah berjamaah juga sama ini sutra, ini bicara masalah sutra ya. Tapi nanti yang saya terangkan tadi berkait juga dengan uh, sholat berjamaah juga. Ini kita bicara masalah sutra. Jadi apa-apa yang ada di antaranya, ya di antara ya tadi, temboknya atau tiangnya atau lainnya daripada sutra, dan di antara tumit orang yang sholat, tiga, zero atau lebih atau ya. kurang 30 atau kurang Ya 30 ya, Ini ini sebenarnya segini masih kecil ya. Enggak apa-apa segini enggak apa, apa Yang enggak boleh itu lebih daripada itu. Hitung aja 3 kali ini. Ya. Jadi 30 atau kurang, 30 atau kurang ini nih harus diperhatiin ini summa kemudian ya in a anhu jika dia lemah daripadanya ya jika dia lemah daripadanya itu nanti uh, uh, apa namanya yang tiga zero atau kurang nanti ada berkait tentang masalah eh ya jarak antara imam kaki imam dengan kaki makmum kaki makmum dengan kaki makmum lainnya ya itu nanti ada berkait tentang itu nanti nanti kita bicara lagi di ya di pembahasan yang lainnya summa in ajaza kemudian jika dia enggak mampu anhu daripadanya ya apa enggak mampu maksudnya enggak ada tembok, enggak ada tiang gitu ya. Daripada sekalian, sekalian sakhasnya enggak ada. Falinahwi magru zatin. Maka bagi seumpama ya tongkat yang ditancapkan. Ya, kalau enggak ada ya tongkatnya ditancapin depan. jeruk Iya. seperti mata benda jika begitu. dia punya tas gede, ya udah taruh di depan. Ya, boleh. Bas tu Maka ya menghamparkan tempat sholat. Ya. Mengamparkan tempat sholat. Apa itu? Tempat sholat ke sajadatin seperti sajadah. Ya, itu juga jadi sutra juga sajadah. Sebarin. Sajadah juga jadi sutra. Kan kita suka ada sajadah yang sudah jadi juga jadi sutra juga. Suma in ajaza kemudian jika dia enggak mampu daripadanya sajadah. Tiang kagak ada, tembok enggak ada, ya tembok enggak ada, tiang enggak ada. Ya. Kemudian tongkat enggak ada, mata benda enggak ada, sajadah enggak ada. Khatto amamahu khattan fi salasati azruin ardan autunan, Maka dia gariskan di depannya akan garis pada tiga zira lebar atau panjang. Lebarnya. Panjangnya tadi ya. Tiga zira tiga, ya, tiga zirah yang maksimal kemudian lebarnya garis ini kalau kita sembahyang di mana ya bisa digaris tuh wa huwa aula li abi daud dan itu lebih utama karena ada hadis imam abi daud radhiyallahu anhu Idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhihi shay'an Apabila salat oleh salah seorang kamu maka hendaklah dia menjadikan di depan wajahnya akan sesuatu Fa in lam yajid falyansib ausan maka jika dia enggak dapati maka hendaklah ia tegakkan tongkat Jadi Kalau dia sholat di depannya ada sesuatu. Kalau kagak ada sesuatu, tongkat. Ya. Tongkat. Ya, jadi hendaknya di depannya itu ada apa tembok, tiang. Kalau nggak ada, tongkat. Pain yakun mau asan. Maka jika tidak ada bersamanya tongkat, paling ya Maka hendaklah dia gariskan akan satu garis. Ya, jadi berurut Ya tiang atau tembok Kalau enggak ada ya tongkat Kalau enggak ada ya garis Kemudian tidak menjadi bahaya Sesuatu ya Apa yang lewat di depannya Jangan yang bayangin Membahaya orang berapa juga ya <guluh> Kemudian tidak membahayakan Akan dia oleh apa yang lewat di depannya Jangan sampai orang yang lewat di depannya baik, tancepin apaan, pedang, jangan juga ya bersih, jangan juga begitu. ini kalau kita semayang di mana gitu ya, kalau di sini mah nggak mungkin ya. Waki sambil al dikiaskan dengan garis akan tempat sholat sajadah. Sajadah tuh hasil kiasnya, dalilnya. Ya, eh hasil kias enggak ada di sini sajadah tadi ya, dalam hadis wa quddima dan didahulukan atas garis ya karena azharu karena bahwasanya dia itu yang lebih jelas pada yang dimaksud jadi apa tempat salat ya Sajadah. Jadi sajadah didolohin atas garis. Kenapa? Karena dia lebih jelas pada yang dimaksud. Ya orang kalau garis kan orang nggak terlalu kenal juga. Ya, tapi kalau sajadah orang lebih kenal. Enggak mau orang lewat di situ. Wat wal mu'tamadu Tartib, yang disebutkan itu yang mu'tamad. Tertib jadi yang pertama apa tadi tembok atau tiang. Ya, ya kalau enggak ada juga, ya maka ada tongkat. Kalau enggak ada juga, ya garis. Ya atau tadi apa sajadah. Gitu ya. Nah, kita semuanya sajadah juga, tembok juga, <laughs> cakep udah. huwa kudima ya ya wa tartibul mazkur huwa al tartib yang disebutkan itulah yang mu'tamad khilafan lain alnya lima yu'imu kalam Ibnul al mukri apa yang bagi apa yang menyangka akan dia oleh kalam ibnu mukri adala an rutbatin ila maduna ma al qudrati kanat kal adami nah ini kata ibnu mukri nih ini bahasa kita apa ekstrem ya Fahamata, maka kapan-kapan adalah an batin dia berpaling daripada tertib enggak nggak enggak 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 tertib dia umpama ya an maduna. kepada apa yang dibawanya ya umpama ya ya dia tinggalkan menghadap ke tembok ya padahal di sudut tembok ditancapin aja apa pedang ditancapin apa tongkat ya. ditancapin aja tongkat sama dia padahal ada di tembok dia gua pakai tembok dia pakai tongkat aja ya. kata Ibnu Mukri ya dikatakan kanat kal adami ya ma'al qudrati alaiha ya, syaratnya serta kuasa atasnya kanat kal adami itu seperti enggak ada sutroh ya seperti enggak ada sutra. Jadi dia seperti enggak pakai sutra. Ini menandakan sutra itu penting. Mempunyai pembahasan tersendiri. Jadi kalau enggak ada sutra, kalau kita, orang lewat situ, ya orang enggak bisa, bisa disalahin. Yang salah kita. Jadi kita sembahyang jangan sampai kagak pakai sutro Tapi ini udah jadi ini sutranya nah, kita udah punya sajadah jadi sutra itu sajadah. Tembok ya. Jadi ya, jangan sembar sembayang sembarangan di depan ya, orang lewat di tempat jalan tempat orang bulak balik jangan cari yang Bama di apa. di tempatnya orang nggak lewat. Ya di tembok di belakang tembok di samping tembok di belakang tiang ya. tahu enggak ada udah penuh semua orang apa gitu ya, ya kalau ada orang di depan ya orang tuh jadi sutra juga ada orang duduk di situ dia jadi sutra juga ya, apalagi ini ini udah jadi sutra sejadah yang udah ada di kelatar udah jadi sutra Wallahu ya bisawab wa ya